بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Alhamdulillah pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi al-asyarah, ringkasan sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 10 orang sahabatnya. Di pembahasan yang terakhir kita telah menyinggung Asmaur Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama-nama yang mulia yang dimiliki oleh beliau, di mana para ulama menyebutkan sampai ratusan nama, namun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut untuk diri beliau sendiri ada 9 nama. Ada 9 nama dan nama-nama tersebut punya makna dan terkandung di dalamnya sifat-sifat beliau sesuai dengan namanya. Ya, maka telah kita jelaskan kemarin beliau bernama dengan Muhammad karena 3 alasan. Apa itu? Karena beliau banyak yang memuji beliau. Yang kedua, karena banyak sifat terpuji beliau. Dan yang ketiga, banyaknya beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Muhammad. Yang kedua, Ahmad. Mengapa beliau dinamakan Ahmad? Karena diambil dari isim tafdil Ahmadu yang maknanya paling terpuji. Ya, atau Ahmad dari fi'il mudhari' yang maknanya sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Ahmad. Kemudian Al-Muqaffi. Apa makna Al-Muqaffi? Yang mengikuti. Kenapa beliau disebut dengan Al-Muqaffi? Karena beliau mengikuti nabi-nabi sebelumnya dan agama para nabi sebelumnya. Beliau bukan rasul pertama, tapi beliau rasul yang terakhir. Dan agama nabi dan rasul itu sama semuanya, sehingga Rasulullah SAW itu ikut kepada agama nabi dan rasul sebelumnya. Terutama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama atau milahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Itu Al-Muqaffi. Kemudian beliau juga bernama dengan Al-Mahi. Apa artinya Al-Mahi? Yang menghapus, menghilangkan. Karena dengan sebab beliau terhapus yang namanya kekufuran dan kemusyrikan, bahkan kejahilian, kejahiliahan secara umum itu terhapus dengan terutusnya Nabi. Ya. Kemudian beliau bernama Al-Hashir. Apa artinya Al-Hashir? Yang mengumpulkan. Kenapa beliau disebut Al-Hashir? Karena manusia itu terkumpul di bawah kaki Nabi SAW. Beliau adalah Sayyidu Waladi Adam Yaumal Qiyamah. Beliau adalah pimpinan anak cucu Adam pada hari kiamat. Sehingga para nabi dan seluruh umat manusia itu di bawah derajat beliau SAW. Beliau yang paling tinggi derajatnya. Baik. Kemudian berikutnya Al-Aqib. Apa makna Al-Aqib?
yang terakhir, yang menutup. Beliau dinamakan Al-Aqib karena beliau yang terakhir, nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan para rasul. Nabi mengatakan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah saya. Ya, itu Al-Aqib. Kemudian beliau juga bernama dengan Nabiut Taubah. Kenapa beliau dinamakan Nabiut Taubah? Karena beliau mengajarkan taubat. Beliau memerintahkan untuk bertaubat kepada Allah, mengajari bagaimana cara bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau nabi yang sering bertaubat. Disebutkan dalam hadis bahwa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilaihi fil yaumi 100 marrah. Nabi SAW itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Ya, beliau mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maka umat beliau harusnya seperti itu. Ya, makanya dari zikir yang diajarkan kepada kita, yang kita ucapkan di waktu pagi atau petang hari, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ucapkan sebanyak berapa kali? 100 kali. Ya, setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Kalau enggak sempat sholat asar, setelah sholat maghrib. Ya, itu dari zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya beliau bernama Nabiur Rahmah. Mengapa beliau dinamakan Nabiur Rahmah? Karena beliau diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah beliau diutus oleh Allah kecuali untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Dan sifatnya nabi raufur rahim. Beliau nabi yang penyayang dan beliau nabi yang sangat rahmat kepada umatnya. Ya. Dan yang terakhir beliau disebut dengan nabiyyu al-malhamah. Apa namanya? Apa maknanya Nabiul Malhamah? Nabi perang. Iya, beliau disebut dengan Nabiul Malhamah, nabi yang perang, karena di masa beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi peperangan, ya, dikarenakan banyak manusia yang tidak mau beriman dan bersikukuh terhadap kekafirannya, ditawarkan kepada Nabi Islam, mereka tidak mau, maka mereka memilih peperangan. Maka Nabi pun berperang. Kita kenal ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Hunain, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab dan lain sebagainya dari peperangan-peperangan yang nanti insyaallah taala akan kita sebutkan kisahnya satu persatu insyaallah. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian terakhir kita bawakan riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-Hashir wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra. Saya adalah Ahmad, saya adalah Muhammad, saya adalah al-Hashir, saya adalah al-Mahi yang menghapus, yang Allah dengan terutusnya aku menghapus semua kekafiran. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ الْحَمْدِ مَعِي. Dan apabila tegak hari kiamat, maka bendera pujian ada bersamaku. وَكُنْتُ إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ. Dan aku adalah imamnya para rasul. وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ. Dan aku adalah pemilik syafaat mereka. Nah, di sini Nabi menyebutkan beliau adalah Imam al-Mursalin, imamnya para rasul. Ini bukan nama, tapi pensifatan untuk beliau. Beliau imamnya para rasul di dunia dan di akhirat, ya kan? Beliau imamnya para rasul di akhirat dan itu nampak dalam syafaatul uzma, syafaat terbesar, di mana tidak ada seorang pun yang masuk surga dari umat manusia kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga duluan. Yang pertama menginjakkan kaki kanannya di dalam surga adalah Nabi.
dan pintu surga itu tidaklah terbuka kecuali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situ beliau imamnya para rasul, bahkan imamnya seluruh umat manusia, termasuk di dalamnya para nabi dan para rasul. Nah, bagaimana nabi itu bisa menjadi imam para rasul ketika di dunia? Di mana itu? Nabi menjadi imam para rasul ketika di dunia, kapan? Iya, pada peristiwa Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Beliau menjadi siapa? Imamnya para rasul. Ketika itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya, makanya itulah yang menjadi hikmah mengapa Nabi tidak mi'raj langsung ke atas langit. Isra' mi'raj itu kan, Isra' itu perjalanan malam ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Itu namanya Isra', perjalanan malam dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu maknanya naik ke atas. Artinya Nabi dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke atas langit. Nah, mengapa, kalau ada yang bertanya, mengapa Nabi tidak langsung aja Mi'raj dari Makkah ke atas langit? Kenapa harus Isra' dulu ke Masjidil Aqsa? Apa hikmahnya? Karena ingin menampakkan kemuliaan Nabi bahwa beliau sebagai imamnya para rasul. Karena di Masjidil Aqsa lah Rasul mengimami para nabi dan para rasul. Bagaimana caranya Nabi mengimami beliau? Nabi mengimami para nabi dan para rasul, ruhnya para nabi dan para rasul itu datang. Ya, datang ke Masjidil Aqsa dan Nabi yang mengimami. Ya, Nabi yang mengimami, seluruh nabi dan rasul hadir di situ. Ya, dan ini juga termasuk dari keutamaan Masjidil Aqsa, tempatnya para nabi dan para rasul, dan Nabi mengimami para nabi dan para rasul di situ. Nah, di situlah beliau menyandang sebagai imam para rasul ketika di dunia. Ya, ketika di dunia. Dan itu untuk menampakkan derajatnya Nabi di atas para nabi dan para rasul yang lain. Ya, di mana seluruh para nabi dan para rasul ikut kepada Nabi karena beliau sebagai imamnya. Beliau sebagai imam di dalam sholat tatkala itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sanalah sebagian menyebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa itu, mengapa Nabi dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, karena Masjidil Aqsa itu kalau ditarik garis lurus itu sejajar dengan langit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah di situ. Ya, kan Nabi naik bersama malaikat Jibril, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa itu, ya, selain tempat berkumpulnya para nabi dan para rasul, ya, disebutkan juga bahwasanya pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Dan itu dari keutamaan dan kemuliaan Masjidil Aqsa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat di Masjidil Aqsa lebih utama dari 500 kali sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, kalau Masjid Nabawi kan 1000 kali sholat lebih utama dibandingkan masjid-masjid yang lain. Jadi sholat di Masjid Nabawi satu kali itu sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali sholat, ya, baru menyamai satu kali sholat di Masjidil Haram. Adapun Masjidil Aqsa keutamaannya 500 kali sholat baru menyamai satu kali sholat di Masjidil Aqsa. Nah, dan tiga masjid yang memang punya kemuliaan seperti itu, Masjidil Haram, Masjidun Nabawi, dan masjidnya para nabi dan para rasul, itulah Masjidil Aqsa atau yang dikenal juga dengan Baitul Maqdis. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang mulia ini diriwayatkan dari Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid dan juga Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, ya, dan juga dalam Al-Awsat,
walaupun di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Urwah ibnu Marwan, yang orang ini dikatakan laisa bil qawi, orangnya tidak terlalu kuat. Wa baqiyatu rijalihi wuthiqu, sementara para rijal yang lainnya, para perawi yang lainnya itu ditauthiq oleh para ulama ahli hadis rahimahumullahu taala. Nah, ikhwani fi din a'azani Allah wa iyyakum, ya, sekalipun hadis ini ada pembicaraan, namun secara makna dia didukung oleh hadis-hadis yang lain, ya, riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti beliau imamnya para rasul itu sahih, beliau pemilik syafaat uzma itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula nama-nama beliau yang disebut di dalam hadis ini. Baik, ikhwani fi din, kemudian di sini Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan wa sammahu Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-aziz, dan Allah azza wa jalla menamakan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran dengan beberapa nama. Ini disebut oleh Imam Abdul Ghani sebagai nama. Sekalipun sebagian ulama yang lain menghitungnya bukan nama tetapi sifat beliau. Apa itu? Basyiran wa nadhira. Beliau juga disebut dengan Basyir dan Nadhir. Iya. Beliau Basyir dan Nadhir. Basyir artinya apa? Pembawa kabar gembira. Iya. Adapun Nadhir, pemberi peringatan, yang memberikan peringatan tentang neraka, ya, memberikan peringatan dari hal yang bisa mengantarkan kepada neraka. Nah, warufun, beliau juga disebut dengan rauf, ya, rauf artinya yang mengasihi, dan beliau juga disebut dengan rahim, rahim artinya yang menyayangi, dan juga disebut dalam Quran rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Ini semuanya dalil-dalilnya ada dalam Quran. Beliau disebut Basyir dan Nadhir, itu disebut dalam surat Al-Baqarah 119. Disebut dalam surat apa? Al-Baqarah 119. Allah berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Surat Al-Baqarah 119. Nah, adapun beliau disebut Raufun Rahim, ini disebut dalam surat At-Taubah ayat 128. Surat apa? At-Taubah 128. Allah berfirman, bil mu'minina Raufur Rahim. Beliau itu terhadap orang-orang beriman sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Ya. Kemudian beliau disebut rahmatan lil alamin, itu terdapat dalam surat Al-Anbiya 107. Surat apa? Al-Anbiya 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta, untuk semesta alam. Nah, dan sifat rahmatnya Nabi SAW itu sangat nampak, bahkan semenjak beliau belum terutus sebagai Nabi dan Rasul, dan setelah beliau terutus sebagai Nabi dan Rasul pun nampak sikap rahmat Nabi. Ya, yang hal tersebut tidaklah dimiliki oleh para sahabat yang lain. Nah, perhatikan ketika Nabi SAW melihat ada seorang Arab Badui yang masuk masjid kemudian kencing di salah satu sudut masjid. Nabi ketika itu sedang duduk-duduk bersama sahabat. Orang Arab Badui, dia tidak tahu kadang kesopanan, kesantunan, tidak tahu. Datang, kemudian tiba-tiba kencing di salah satu sudut masjid. Para sahabat langsung bangkit. Ada yang menghardik, ada yang mengejar. Ingin memukuli siapa?
si Arab Badui ini. Sungguh tidak sopannya dia duduk, dia kencing di apa? Di masjid Nabi. Nah, maka ketika itu Nabi SAW apa? Melarang para sahabat, da'u, biarkan. Kenapa? Apakah Nabi SAW membolehkan orang untuk kencing di masjid? Bukan. Bukan seperti itu maknanya. Tetapi Nabi melihat Arab Badui ini sudah kencing dia. Bukan dalam posisi mau kencing, tapi sudah kencing di situ. Percuma kalau mau dilarang. Iya. Bahkan kalau dilarang bisa berakibat fatal. Dia sudah kencing, baru dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Kalau dilarang, tiba-tiba dia tahan kencingnya, apa yang terjadi? Bisa memunculkan penyakit pada diri orang itu. Atau misalnya kalau dihardik dalam posisi dia kencing, apa yang terjadi? Akhirnya dia pun lari, maka yang tadinya kencingnya cuma satu tempat saja hingga bisa menjadi banyak tempat, ya kan? Itu hikmahnya kenapa Nabi melarang para sahabat. Kemudian orang ini, Arab Badui ini, dalam keadaan memang dia tidak tahu, tidak mengerti sopan santun itu. Orang tinggal di pegunungan, ya, dia tidak paham hal-hal yang seperti itu. Nah, walaupun dia bersama Nabi SAW beriman kepada Nabi, tapi dia tidak mengerti dengan hal yang demikian. Nabi maklum dengan hal tersebut. Lihat bagaimana rahimnya Nabi SAW itu, bagaimana akhlaknya Nabi SAW itu. Beliau tidak memarahinya, beliau tidak apa namanya menghardiknya. Ya, tetapi justru dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian dinasihati oleh Nabi, wahai ya fulan, sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk dilakukan perbuatan seperti itu. Innama lidzikrillah wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Qur'an, untuk melakukan hal-hal yang positif. Subhanallah. Sehingga membuat Arab Badui itu pun tersentuh dengan akhlak Nabi. Ya, sampai Arab Badui ini berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan Nabi Muhammad, dan jangan rahmati orang yang ada di sekitar saya. Maksudnya para sahabat. Dan ketika itu ada para sahabat di sekitar mereka. Nah, orang Arab Badui tidak peduli mereka, tidak peduli dia dengan siapapun ada di sekitarnya. Tapi kita bisa melihat bagaimana rahmatnya Nabi SAW kepada manusia. Nah, dan juga bahkan kepada orang kafir pun Nabi SAW menampakkan sikap rahmatnya. Makanya tidak benar ketika Nabi itu disifatkan sebagai Nabi yang selalu haus darah, mau langsung perang. Nah, perang itu nanti tahap terakhir itu. Iya, ditawarkan dulu kepada mereka 3 tawaran. Islam, mau masuk Islam enggak? Kalau enggak ditawarkan apa? Bayar upeti, bayar jizyah. Tidak mau Islam, tidak mau bayar jizyah, baru diperangi. Itu pun ditunggu, diberi waktu mereka dulu. Ya, kalau mereka mengumandangkan azan ketika itu, berarti stop, tidak jadi diperangi. Tapi ketika mereka tidak mau juga mengazan, tidak jauh mau juga mengumandangkan azan sebagai tanda keislaman mereka dan tunduknya mereka kepada Allah dan Rasulnya, baru setelah itu diperangi. Nah, dan banyak peperangan-peperangan itu diakibatkan atau disebabkan orang-orang kafir yang lebih dahulu menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun membela dirinya. Ya, dan setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi dan para sahabat untuk berperang, makanya di fase Makkah itu tidak ada peperangan. Allah perintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk menahan tangan-tangan mereka. Padahal mereka sudah sangat ingin berperang tatkala itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan jangan dulu. Belum waktunya, belum saatnya kalian berperang. Kenapa? Ketika itu belum ada kekuatan kaum muslimin. Nah, inilah kelirunya kaum teroris di masa sekarang ini. Belum punya kekuatan tapi sok unjuk gigi untuk mau berperang, mau berjihad. Apa kekuatan kalian? Ya, Nabi di fase Makkah dilarang untuk berperang. Padahal kurang apanya lagi Nabi itu. Beliau Nabi, pastinya ditolong oleh Allah, ya kan? Nah, tetapi bersamaan dengan itu, beliau tidak diperintahkan untuk berperang. Nanti setelah beliau punya negara di Madinah ketika itu, tersusun kekuatan, baru diizinkan berjihad. Ya, menunjukkan bahwa jihad itu amalan yang mulia, tidak dilakukan sembarangan seperti kaum teroris, na'udzubillah, yang mereka
pasang bom, kemudian setelah itu lari bersembunyi. Nah, akhirnya yang menjadi jelek adalah kaum muslimin, yang menjadi imbasnya kaum muslimin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat untuk semesta alam. Iya. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini terkait dengan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita masuk pasal yang berikutnya. Pasal yang berikutnya bercerita tentang bagaimana pertumbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau berada di Mekah dan keluarnya beliau dari Mekah bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang, ya, dan bagaimana peristiwa Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini kata Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, nasya'a wa nasya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman yakfuluhu jadduhu Abdul Muttalib. Wa nasya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman yakfuluhu jadduhu Abdul Muttalib. Rasulullah SAW itu tumbuh sebagai anak yatim. Beliau tumbuh sebagai anak yatim. Yakfuluhu jadduhu Abdul Muttalib, yang dirawat oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Iya. Abdul Muttalib merawat Nabi selama berapa tahun? Siapa yang masih ingat? Kan Nabi SAW itu meninggal ibu beliau, Nabi berusia 6 tahun. Kemudian diasuh oleh kakek beliau. Berapa tahun kakek Nabi mengasuh Nabi SAW? 2 tahun. Makanya kakek Nabi meninggal, Abdul Muttalib meninggal, usia Nabi ketika itu berusia 8 tahun. Nah, setelah beliau berusia 8 tahun, setelahnya sampai beliau dewasa, bahkan sampai Nabi meninggal, bahkan sampai Nabi menikah dengan Khadijah, yang merawat Nabi adalah Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebutkan di sini wa ba'dahu ammuhu Abu Thalibin ibni Abdul Muttalib. Dan setelahnya yang merawat Nabi adalah paman beliau Abu Thalib bin Ibnu Abi Ibnu Abdul Muttalib. Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Yani pamannya Nabi, saudaranya Abdullah bapaknya Nabi. Baik. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, telah berlalu bahwa Nabi itu punya 9 orang paman. Abdul Muttalib punya 10 orang anak. Abdul Muttalib punya 10 orang anak. Anak yang terakhir siapa? Abdullah bapaknya Nabi. Iya, sehingga Nabi punya 9 anak. Apa 9 paman, afwan. Nabi punya 9 paman. Nah, kalau ada yang bertanya, kan Nabi punya 9 paman, mengapa yang merawat Nabi Abu Thalib? Kenapa yang dipilih Abu Thalib, bukan paman-paman yang lain? Iya. Nah, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, mengapa Nabi itu dirawat oleh Abu Thalib, bukan paman Nabi yang lain? Iya. Dikarenakan Abu Thalib ini adalah saudara seibu dan sebapak dengan Abdullah. Jadi Abdul Muttalib itu punya 10 orang anak, bukan dari satu istri, tapi dari beberapa orang istri. Nah, yang seibu dan sebapak dengan Abdullah bapaknya Nabi adalah siapa? Abu Thalib. Nah, sehingga Abu Thalib itu sangat dekat dengan Abdullah. Abu Thalib sangat dekat dengan Abdullah. Makanya ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, yang paling berhak merawat Nabi dari paman-paman Nabi adalah Abu Thalib. Nabi punya paman Hamzah, Abu Lahab, kemudian Al-Abbas. Ini bukan saudara seibu dan sebapaknya Abdullah. Yang seibu dan sebapak cuman Abu Thalib saja.
Iya, nah, maka karena dekatnya beliau dengan Abdullah dan dekatnya beliau dengan keponakan-keponakannya, maka Abu Thaliblah yang dipilih untuk merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi telah berlalu setelah Nabi terutus, ya kan? Setelah Nabi terutus, maka beliau hanya punya 4 orang paman, ya kan? Artinya 5 paman Nabi itu meninggal kecuali 4 setelah terutusnya Nabi. Siapa dia? Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab, Abu Thalib. 4 paman Nabi yang hidup setelah Nabi terutus. Ingat, setelah Nabi terutus umur beliau 40 tahun. Dari 4 paman Nabi, 2 yang kafir, 2 yang beriman. Siapa yang beriman? Hamzah dan Al-Abbas. Ini yang beriman. 2 yang kafir siapa? Abu Lahab dan Abu Thalib. Dari 4 paman Nabi, yang membela Nabi 3 orang, yang memusuhi Nabi 1 orang. Siapa yang memusuhi Nabi? Abu Lahab saja. Abu Thalib, walaupun dia tidak beriman, walaupun dia mati dalam keadaan kafir, tetapi beliau sangat membela Nabi. Iya. Bagaimana tidak? Beliau yang merawat Nabi dari semenjak umur 8 tahun sampai Nabi dewasa. Tidak mungkin Abu Thalib memusuhi Nabi, bahkan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sayangnya saja Abu Thalib tidak masuk Islam. Iya. Beliau meninggal dalam keadaan kafir. Ya, dalam keadaan Nabi sudah mengajar Abu Thalib. Namun kisahnya masyhur ketika Nabi mengajak Abu Thalib, di samping Abu Thalib dalam keadaan sakarat Abu Thalib sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan hujjah bagi kamu di hadapan Allah. Tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hey Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agamanya bapakmu Abdul Muttalib? Diingatkan dengan agama nenek moyang. Nah, kalau orang musyrikin itu, mereka sangat fanatik, buta dengan nenek moyang. Kalau disebut nenek moyang, tidak bisa apa-apa mereka. Iya, makanya itu senjatanya si Abu Jahal itu untuk mempengaruhi siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib tidak bisa apa-apa juga. Diingatkan dengan agama nenek moyang, Abu Thalib sangat cinta dengan nenek moyangnya, sehingga beliau pun meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka beliau meninggal dalam keadaan kafir. Hanya saja Abu Thalib, kekhususan Nabi bisa membeli syafaat, memberi syafaat kepada Abu Thalib. Nabi beri syafaat Abu Thalib, tapi tidak bisa keluar dari neraka. Tetap di dalam neraka, hanya diringankan saja siksaannya. Abu Thalib disiksa di dalam neraka dengan siksaan paling ringan, yaitu apa? Sendal yang dipanaskan. Ketika masuk kaki di situ, otak sudah mendidih. Nah, Abu Thalib menyangka bahwa itu siksaan paling berat di dalam neraka. Abu Thalib menyangka seperti itu. Padahal itu siksaan paling ringan. Itu siksaan paling ringan di dalam neraka. Nah, kata Nabi, kalau bukan karena syafaat saya, niscaya Abu Thalib berada di kerak neraka paling bawah. Tapi karena syafaat saya, kata Nabi, Abu Thalib berada di atas neraka. Di atas neraka yang paling atas, paling ringan. Tapi ringannya neraka seperti itu. Nah, nas'alullah salamata min adabil nar. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ini terkait dengan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwani fiddin, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa Abu Thalib sangat memuliakan Nabi. Abu Thalib ini, beliau juga punya banyak anak. Nah, ditambah lagi Nabi kita Muhammad SAW keponakan beliau. Tapi subhanallahnya, Abu Thalib sekalipun punya anak, banyak anak beliau, tetapi Nabi Muhammad SAW ini diperlakukan oleh Abu Thalib dengan perlakuan yang sangat spesial. Ya, makanya kalau Abu Thalib itu tidur bersama anak-anaknya, itu Nabi kita Muhammad SAW itu ditaruh oleh Abu Thalib tepat di samping beliau, sementara yang lainnya itu berada apa di samping-samping Abu Thalib agak sedikit jauh, karena ketika mereka tidur kan berjejer. Nabi itu tepat di sampingnya Abu Thalib. Nah, di situ Abu Thalib menginginkan maksud dan tujuan. Artinya begini, kalau ada datang perampok masuk ke dalam rumah,
Kalau mungkin ada yang harus dibunuh, maka biarlah anak saya yang mati, jangan sampai Muhammad yang mati. Subhanallah. Begitu sayangnya Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itu tidak lain dan tidak bukan karena sifat rahmat yang Allah masukkan kepada setiap orang yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga punya ya hati yang khusus kepada Nabi, sehingga membuat sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini kata Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, wa tahharahu Allah azza wa jalla min danasil jahiliyah wa min kulli aibin. Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla mensucikan Nabi dari segala kotoran jahiliyah. Iya. Jadi dari kecil Nabi itu sudah dijaga oleh Allah. Orang musyrikin, Mbak, itu kan punya kesyirikan dan punya ritual-ritual kesyirikan. Mereka punya semacam acara festival. Di situ mereka melakukan banyak persembahan, penyembelihan, kemusyrikan terjadi di situ. Nah, Nabi di masa kecilnya tak pernah sekalipun menyentuh yang seperti itu. Memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, tetapi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan kotornya orang-orang jahiliyah. Wa min kulli aibin, bahkan Nabi juga dijaga dari setiap aib, dari segala aib. Nah, di sini disebutkan dalam catatan kaki, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, pernah diceritakan, ya, bahwa ketika orang-orang Arab mereka ingin merenovasi Ka'bah, mereka mau renovasi apa? Ka'bah. Maka mereka pun ketika itu gotong royong renovasi Ka'bah ini. Nah, karena dikenal ya bahwa orang Arab mereka memang sangat mengagungkan Ka'bah, sekalipun Islam belum ada ketika itu. Masih ada agama milahnya Nabi Ibrahim itu masih ada pada diri mereka. Maka mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Ketika itu mereka mau renovasi Ka'bah. Maka mereka pun ya bergotong royong untuk mengumpulkan batu dan menyumbangkan semua dana dan uang mereka untuk renovasi Ka'bah. Dan mereka orang-orang musyrikin jahiliyah ketika itu, mereka kan bermuamalah dengan cara riba. Mereka makan riba. Tetapi ketika mereka umumkan mau renovasi Ka'bah, mereka syaratkan, jangan sampai yang kalian sumbangkan untuk renovasi Ka'bah hasil dari riba. Jangan. Mereka sudah tahu, walaupun mereka makan riba, muamalahnya dengan cara riba, tapi kalau untuk Ka'bah, mereka syaratkan tidak boleh ada uang riba. Karena mereka tahu riba itu kotor. Sekalipun mereka lakukan, sekalipun sah-sah saja menurut mereka, tetapi kalau untuk membangun Ka'bah, tidak mau mereka kalau dari uang riba. Nah, maka ketika itu mereka kumpulkan uang, syaratnya tidak boleh uang riba. Dikumpulkan. Sampai terkumpul, akhirnya mereka mulai merenovasi Ka'bah. Nah, ikut semua orang Arab ketika itu, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut di situ. Ingat ya, Nabi belum diangkat ini, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan beliau belum menikah, beliau masih pemuda ketika itu. Maka Nabi SAW pun mengangkat batu-batu untuk membantu orang-orang Arab Quraisy dalam merenovasi Ka'bah. Nah, diceritakan orang Arab termasuk kebiasaan buruk mereka. Mereka itu kalau mau ngangkat batu, mereka itu kan pakaian mereka, pakaian orang Arab itu, mereka cuma memakai sarung, ya, pakai sarung sama selendang. Itu pakaiannya orang Arab. Jadi pakai sarung, ya, semacam kayak orang mau apa, ihram itu. Nah, persis seperti itu pakaiannya orang Arab dulu. Cuma pakai sarung dan selendang. Jadi tidak ada kayak pakaian kita seperti ini, tidak ada. Jarang mereka mempunyai pakaian seperti itu, jarang. Kebanyakan cuma kain saja. Jadi kain untuk bagian atas cuma mereka lilitkan saja. Nah, seperti itu. Nah, terkadang bahkan sebagian mereka itu tidak punya pakaian atas, cuma punya pakaian bawah saja. Iya. Saking miskinnya mereka ketika itu. Orang-orang Arab kan orang-orang miskin. Tidak ada apa-apa di situ. Nah, sehingga mereka cuma kadang punya satu kain saja.
Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ketika itu Nabi SAW mengangkat orang-orang Arab, karena mereka cuma satu kain, yang punya satu kain itu saja, cuma sarung. Mereka itu singkap kainnya yang di bawah ini, kemudian mereka taruh di pundak mereka. Untuk apa? Untuk menahan batu. Kan kalau misalnya batu diangkat langsung ditempelkan di bahu tanpa ada kain yang menempel di sini, kan bisa apa? Bisa lecet nantinya kan? Bisa lecet. Nah, Nabi ketika itu dilihat oleh paman-paman beliau, iya kan, mengangkat batu agak di sini lecet anunya Nabi SAW, punggungnya Nabi. Maka diusulkan kepada paman-paman Nabi, oleh paman-paman Nabi, wahai Muhammad, mengapa kau tidak naikkan sarungmu, kemudian taruh di sini, supaya apa? Supaya ringan bagi kamu dan tidak lecet punggungmu ini. Kata paman-paman beliau. Lihat orang-orang Arab yang lain melakukan seperti itu. Jadi mereka kan pakai sarung. Ketika mereka singkap taruh di atas, apa yang terjadi? Kelihatan auratnya, ya kan? Dan mereka yang seperti itu biasa, tidak malu mereka. Itu kebiasaan orang Arab. Nah, kalau kita kan bagaimana itu kalau seperti itu? Kalau mereka biasa yang seperti itu, kelihatan maaf kemaluannya itu tidak masalah. Nah, ketika itu disuruh oleh paman Nabi untuk melakukan yang seperti itu. Ketika beliau mau lakukan, ya kan Nabi kan tidak tahu kan? Beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika beliau mau lakukan, belum beliau mengangkat kainnya, beliau langsung pingsan. Nah, apa hikmahnya di situ? Dijaga Nabi SAW itu. Jadi Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dalam posisi seperti itu. Beliau dibuat pingsan oleh Allah supaya jangan sampai aurat beliau tersingkap. Dan disebutkan oleh sahabat, Nabi sama sekali tidak pernah terlihat auratnya. Beda dengan orang Arab yang lainnya, pasti pernah terlihat auratnya, karena seperti itunya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, pernah juga disebutkan dalam kisah. Jadi orang-orang Arab dulu, Pak, mereka juga punya festival, semacam festival lah kalau zaman sekarang ini, kayak pameran-pameran juga, ya. Ada semacam kayak konser-konser lah kalau di zaman sekarang. Ya, di situ ada orang apa namanya bernyanyi, kemudian memainkan alat-alat musik. Nah, dulu di zaman Nabi juga seperti itu. Nah, disebutkan di dalam sejarah, ya, ketika Nabi SAW diajak ke festival seperti itu, ya, ketika Nabi diajak ke festival seperti itu di malam hari ketika itu, maka Nabi pun, ya, beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau belum mengerti apa-apa ketika itu. Diajak ke festival itu, maka Nabi pun ikut. Nabi ikut, pas Nabi SAW berada di festival itu, baru mau duduk, pingsan lagi Nabi. Dan disebutkan bahwa Nabi tidak sadar kecuali orang sudah bubar dan matahari sudah tinggi, baru Nabi sadar. Apa hikmahnya? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Jadi jangankan festival-festival kemusyrikan, festival kayak musik, ada konser di situ, ada orang-orang Arab melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh Arab jahiliyah ketika itu, Allah Subhanahu wa taala sudah jaga Nabi. Ini sebagai bentuk persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad SAW betul-betul dijaga, karena beliau nantinya diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala di sini, kata Imam Abdul Ghani, wa manahahu kullu khuluqin jamilin. Dan Allah telah menganugerahkan kepada Nabi setiap akhlak yang mulia, setiap akhlak yang mulia, akhlak yang indah itu ada pada Nabi SAW. Dan ini sesuai dengan firman Allah, apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Ya, makanya ya, orang Arab jahiliyah itu tidak bisa menjatuhkan Nabi dari sisi akhlak beliau, tidak bisa. Mereka kan sangat benci kepada Nabi ketika Nabi mendakwahkan Islam ini kan. Ya. Nah, mereka orang Arab itu berkumpul, mereka mau cari kira-kira apa yang kita bisa sebut untuk Nabi ini. Kira-kira akhlak apa yang pernah Nabi lakukan dari akhlak yang buruk. Mereka cari, tidak ketemu, Pak.
Tidak ketemu. Akhlaknya Nabi betul-betul sempurna. Tidak bisa mereka mencacati Nabi dari sisi akhlaknya. Mau dibilang Nabi itu pendusta, oh jauh sekali. Mau dibilang Nabi itu khianat, jauh sekali. Mau dibilang itu Nabi tidak jujur, Nabi begini. Tidak ada sama sekali celah untuk orang Arab ya untuk menjatuhkan Nabi. Sampai datang orang yang paling celaka ketika itu yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il inilah yang mengatakan kepada orang-orang Arab ketika mereka berumbuk mereka istilahnya bermusyawarah mau mencari kelemahan Nabi. Apa kata si As bin Wa'il ini? Da'uh, tinggalkan Muhammad katanya. Kenapa? Innahu abtar. Sesungguhnya Muhammad itu abtar. Apa itu abtar? Tidak punya keturunan laki-laki. Ya kan? Nabi semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Tiga anak laki-laki Nabi siapa? Ibrahim, siapa lagi? Al-Qasim, satunya lagi? Abdullah. Tiga-tiganya meninggal ketika masih kecil. Ya kan? Yang hidup cuma empat orang, anak perempuan semua. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Itu pun tiga orang meninggal di masa Nabi. Yang hidup setelah Nabi cuma satu, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Maka si As bin Wa'il ini mengatakan, da'uh, tinggalkan Muhammad. Kenapa? Dia abtar. Maksudnya si Wa'il ini, si As bin Wa'il ini, kalau dia sudah mati, kalau Muhammad ini mati, kata dia, tidak ada penerus dia. Kita kan kalau meninggal, yang menjadi penerus kita siapa? Anak laki-laki kita kan? Ya kan? Yang meneruskan kita. Muhammad tidak punya. Jadi tidak usah kalian ribut tentang dia katanya. Tinggalkan dia, sebentar dia mati, sudah tidak disebut lagi namanya dia. Subhanallah. Inilah yang Allah balas di dalam Quran. Ucapan si As bin Wa'il ini. Allah balas dalam Quran kan? Apa kata Allah dalam Quran? Siapa yang hafal ayatnya? Kita sudah hafal semua. Di akhir surat Al-Kausar. Inna sya' ni'aka huwal abtar. Nah, Allah balas kan ucapannya si As bin Wa'il ini. Sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Dan subhanallah, Allah buktikan. Ya kan? Siapa itu As bin Wa'il? Kenal dak As bin Wa'il itu? Lebih terkenal si Abu Jahal kan? Ya kan? Si Abu Lahab kan? Lebih terkenal kan? Kalau disebut musuhnya Nabi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau As bin Wa'il kenal dak? Mungkin baru kita kenal sekarang, ya? Betul-betul dia yang terputus. Betul enggak? Betul-betul dia yang terputus. Enggak disebut nama dia. Padahal As bin Wa'il bukan enggak punya anak, punya keturunan. Tapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul hilangkan dia dari muka bumi ini. Enggak pernah disebut dia. Nah, sementara Nabi walaupun tak punya keturunan laki-laki tapi sampai sekarang, bayangkan sudah 1400 tahun yang lalu dan sampai hari kiamat nama Nabi itu selalu harum walaupun tidak punya anak laki-laki. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan bagaimana peristiwa ketika Nabi SAW bersama Abu Thalib, ya, nanti akan kita ceritakan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan ya di masa bersama dengan Abu Thalib dan bagaimana ketika Nabi berjumpa dengan pendeta Buhaira. Ya, pendeta Bahir atau Buhaira yang mengetahui sifat dan tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Bagaimana ceritanya? Ini akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.